Halo semuanya, kita balik lagi di Mystical Blog. Nah, kemarin kan kita udah bikin platform ini nih. Nah, kemarin di pas lagi nggak record, nggak sih ngiseng bikin ginian. Ini belum tentu nih masih bakal bakal gini atau kita rubah nanti gitu. Jadi kita tengok dulu nanti lah bakal gimana jadinya. Ini juga belum tahu di mana bakal tengah gini atau enggak. Nah, sekarang kita lanjut dulu lah ke quest kayaknya ya. Quest kita sampai mana kemarin? Ini kita nge-stuck di sini. Kita butuh gold. Oh ya, gold udah kita bikin kemarin kan. Gold. Terus kita ke sini. Infusion pedestal sama infusion altar. Nah. Nih. Infusion pedestalnya tuh kita butuh karpet, red carpet nih, altarnya juga kan, iya. Kalau untuk karpetnya kita gampang, kita butuh wool, wool kita dapat dari string, string kita bisa pakai crook, crook nih. Kita mulai dari situ aja lah ya, ada sapling, dirt, dirt. Nah ya dah. Oke, sapling cukup satu nggak ya? Kok lebih aja lah. Nah, ini cukup. Apalagi ya? Kita mulai dari situ dulu lah. Ini sebenarnya gunain untuk buat ini nih, dirt gitu kan? Kita bikin, kita nanam-nanam di sini. Mulai dari sini dulu lah. Oh iya, kita belum bikin keruknya ya. Bikin keruknya dulu. Pedang satu gak cukup. Gua juga belum tentu cukup. Ini gak banyak ya. Nah, kita butuh stick juga banyak kan. Empat cukup lah ya. Nah, karena kita mulai dari kita dapat sapling dulu, terus silkworm gitu kan. Dapat silkworm. Kayunya dulu. Nah, dia supaya kita dapat banyak. Kita racing aja kali ya. Oke, udah tumbuh semua. Nah, ini kan kita dapat silkworm nih. Ini kita kasih ke daunnya. Banyak bisa nggak di kalau kita giniin nggak juga. Kita coba cari red dye-nya dulu karena kita butuhnya kan red carpet. Carpet kita bisa dapat dari beetroot atau poppy. Apa yang gampang ya, bentar. Kalau kita beetroot kita butuh nggak bisa beetroot. Potsinya harus shifting. Diamond kita tinggal berapa ya? Ada dua sih. Kayaknya mining dikit. Balik mining lagi jatuhnya. Ini udah berapa episode mining mulu kerjanya nih. Iya kan? Ini kita kayaknya kemarin ada yang lupa lah bikinnya. Ini kah? Nah, ini butuh ini ya. Gimana sih? Apa lagi nama apanya ya? Sabar. First station ini dia. Nah. Tuh. Jadi kita cuma butuh gini doang nih.
Oke. Ya. Nah, doang kan? Tiga. Kalau kita mau bikin apanya? Oh, ini dah repair. Ribetnya. Nah, gitu aja cukup lah ya. Repair kit. Boleh bawa stick dikit lah. Nah. Ke bawah. Nah, itu sampai di bawah kemarin. Mati lagi. Jangan dong, please. Bisa nggak slash back? Yes, bisa. Repot kita. Ngelag. Diamond lagi. Hah? Apaan nih? Iron. Salah. Berapa? Dua doang lagi. Dua. Yes. Kita butuh banyak nih. Baru 8. Bisa lebih-lebih ya. Dikit-dikit. Repair dulu. Repair dulu. Terus mining. Nanti kalau udah banyak baru kita jumpa lagi. Atau kita kalau udah selesai mining baru jumpa lagi. Nah, pickaxe iron aja udah habis nih. Kita tinggal balik. Nah, yang kita dapat nih gini nih. Ada iron, ada copper, ada platinum, silver, tin, gold. Ada lapis nih, diamond dapat banyak, ada redstone crystal sama redstone. Nah, kita balik dulu ke atas. Aduh. Ah, yaudah, ntar aja. Menjauh kita mining ini. Karena udah dapat diamond yang banyak. Balik nih, bisa kita bisa slash home. Oke, hujan tidur dulu lah. Nah, ntar aja. Nah, kita letakin dulu yang beginian nih. Ini di sini. Ambil lagi keruknya. Lagi ya. Kita bikin. Harus bikin 4 kah? Ya udah bikin 4 aja sekalian. Nah, jadi quest-nya selesai. Kita bikin oak sieve. Plank sama slab. Ini slab enggak? Enggak ada ya. Ya udah. Ini slab, sini plank. Ini 2. Dapat oksif 1. Kalau kita bikin heavy, 2 log. 4 log, sorry. Di kita bikin ini sekalian ini lagi. Kita butuh 4 lock sama apa tadi? Jangan bilang ya, ya lagi dong. Terima kasih kawan. Eh
Oke, dapat heavy. Pick-pick hancur nih, simpan dulu lah. Kita ngambil stringnya dulu. Nah, banyak dapatnya. Nggak repot. Kita bikin nih meshnya. Ini satu. Bentar. Nah, technical difficulty tadi. Ini udah bisa tidur belum sih? Hujan ini ganggu ya. Kita butuh dirt yang banyak. Ada deh. Begini. Nah, enak itu bisa gini nih. Kita pencet K aja nih. Loh, nggak mau. Ini kah? Oh, bisa. Bisanya di crafting table biasa. Mau dia di crafting table yang ini. Di crafting session ini. Cih. Dulu. Banyak yang. Oke, kita langsung inventory dulu lah. Atau kita ngambil chest satu biji. Nggak nganggu yang lain. Oke, ini mulai penuh ya. Pencet saja di sini. Untuk yang shift gini. Shift ya, shift. Penuh. Story-nya. Kotor. Udah kita mesin inventory dulu lah. Oh my god. Oh. In drawer kan. Nah. Enak. Cukup kali ya. Ini masuk sini. Ini masuk sini. Ah. Susun aja biar gampang. Ah. Apa yang kita dapat? Hidrop, oke. Hidropnya ada. Iya. Apa aja yang belum kita dapat ya? Ini ada berapa nih? 9, 18, 20, 23. Kalau kita ngin, ini ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18, 20. Ya masih ada 3 jenis lagi yang belum kita dapat. Kita coba dapat semua dulu ya. Biar gampang. Ntar nggak usah resip-sip lagi kita kan. Puluh aja coba dapat semua belum ya. Makas. Wah. Banyak kali ya. Bit rocket ninja satu tanam
apa ya? Dulu ini 8, 8 cukup nggak ya? Ini 2, 2 kali 8, 16. 16 tambah ya 19. Belum cukup. Mau jadah nanggung. Dapat. Dapat ambil goldnya tadi di ini. Oh, stone. Nah, kita bikin nih gini, ini di sini, ini gini. 2 3 4 5 6 7 8. Ini kan. Oke. Wah, kira malam biar berhenti kan. Ganggu aja dari tadi. Nah. Kita pasangnya di sini aja, enggak usah jauh. Ini cukup. Kan? Kalau mau pindah kita pindahin. Nah. Kan banyak dapat seat tadi nih. Mau juga. Nih. 28 kita ambil 28. Kita ambil 100 stack aja. Gini, 16, lumayan 16. Terus nanya kemana nih? Kita ke atas dulu. Ke mana dulu ya? Ini kali ya biar biar bisa di double ini semua apa kita resource kita. Kalau udah ada seednya ngapain kita double ya kan. Tengok yang lain, kalau bisa langsung ke storage sih enak ya. Kalau mau ke storage kita ke find ya. What? Nah, storage nah, ke silikon. Ada cara lain nggak? Smelting quartz. Mana? Kita belum bisa dapat quartz ya. Taruh dulu deh kalau gitu. Kita bikin iron sheet dulu lah. Kayaknya kita bakal buka. Dah. Ini aja lah. Kan. Kan. Dan nah kita bikin kompres biar bisa kali ini banyak. What? Ponnya udah mau habis, jangan pakai yang inilah, yang iron. Iron aja. Wah. Asik kan. Kita
Bisa gitu ya. Nah. Oke, kita kompres lagi. Oke. Balik lagi ke sini.